بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مصنف رحمه الله تعالى وعلى من نفع في علومه في دارين آمين. ومن أجاز siapa saja yang lemah an satri auratihi dari menutup auratnya fi sholati di dalam sholat, nggak bisa tutup aurat di dalam sholat, ya alam ya jin satiron, dengan bahwa dia tidak mendapati penutup di dalam sholat. Auhu bisa fi makanin najisin, atau dia ditahan di tempat yang najis. Walaysa ma'ahu illa saubun, tidak ada bersamanya kecuali satu baju, layak fihi, yang tidak mencukupi dia. Lil aurati, untuk tutup aurat, wal makani, dan tempat. Maka kalau posisi seperti ini, sholat arian, sholat dalam keadaan telanjang. Karena dia nggak dapetin penutup. Ya, atau dia berada di tempat di penjara. Ya. Tempat yang najis, nggak ada bersamanya baju satupun yang mencukupi untuk menutup aurat. Sembahyang dalam keadaan telanjang. Bitamami ruku'ihi wa sujudi sujudan ujuban, dengan sempurna rukuknya dan sujudnya, hal keadaannya wajib. Bukan hanya itu aja, wala i'adata alaihi, tidak wajib ngulang. Walaupun salatnya dalam keadaan telanjang. In qadara ala satirin, jika dia mampu, jika dia telah mampu atas, ya, tidak ada i'adah, wala i'adata alaih, tidak ada wajib ngulang atasnya jika dia telah mampu atas menutup. Ya, nanti enggak wajib ngulang, enggak. Jadi aja. Ya. Karena waktu itu dia ninggalin ya pakaian tertutup dari yang bersih. Dia enggak mampu. Ya. Wa innama yusalli 'inda dhikil waqti aw yasi adatan min husuli sa'irin satirin muktabarin, dan hanya saja dia salat ketika picik waktu, sempit waktu, aw yasi, atau putus asa adatan, pada adatnya, min husuli satirin muktabarin, daripada hasil penutup yang dianggap. Ya, jadi boleh saja kita, ya, bukan boleh, wajib sembahyang, gitu ya, wajib. Tapi alhamdulillah kita makian kita banyak sekali, ya, makan kagak habis, ya. Ya, bagaimana mau habis, beli baju baru yang lama disimpan aja. Sunatnya kan kalau kita beli baju baru yang lama disedekahin. Ya. Apalagi baju ibu-ibu, ada dua lemari kali ya. Sunatnya kalau kita beli baju baru, baju lama itu disedekahin. Ini apa dibilang masih sayang, masih bagus, justru masih bagus kita bagi orang. Kalau udah jelek kita juga maaf lagi orang, jadi topu. Jangan, ya
ya nggak apa-apa juga sih, maksud saya jangan sampai ya kita bagi bajunya kita udah mati. Kebanyakan kan begitu, 7 hari bagi-bagi baju dah. Emang kagak boleh? Boleh. Iya. Katakan itu pembagian terakhir dah. Gitu. Jangan itu baru pertama kali bagi baju. Jangan. Masih hidup kita udah bagi baju. Gitu. Sunatnya begitu bagi baju. Ya, beli baju baru yang lama sedekah. Yang mana aja dah. Gitu. Apalagi kita bu orang ada, orang lihat kita orang kaya, ya Allah kita bagi baju sama orang yang ekonomi di bawah, itu mereka senang banget bu. Masya Allah, ini bajunya Bu Haji Anu nih, Ibu Haji Anu nih, Masya Allah. Wasalisu yang ketiga, dukhulul waqti, masuk waktu. Ai idrakuhu, maksudnya mendapatinya binafsi dengan dirinya. Au bi ikhbari siqatin an muayyanatin, atau dengan memberi, dengan pemberitaan orang yang terpercaya ya, dari penglihatan ya, dengan mata kepala, penglihatan langsung masuk waktu. Au bi baitil ibratil ma'ruf li arifin bi, atau masuk waktunya dengan menggunakan baitil ibrah, kompas. Ya. Ya. Oh, kita sekarang udah canggih, ada HP. Ya. Udah HP udah keren sekarang mah. Masuk waktu udah bunyi. Ya, digital udah suara azan. Walau bi ghalabati dzanni, sekalipun dengan kuat sangkaan sudah masuk waktu, enggak apa-apa. Annasyi yang timbul an ijtihadi, dari ijtihad, bi an ijtihada, dengan bahwa dia berijtihad sungguh-sungguh, lina'i ghaimin, bagi seumpama mendung. Ya memang benar-benar dulu kalau mendung mah, kalau sekarang sih alhamdulillah. Jadi kemajuan teknologi banyak memberikan dampak positif. Walaupun sesungguhnya banyak juga dampak negatif. Bergantung penggunaan kita dah. Fi sholatil muaqqatati, pada sholat yang diwaktukan, kal fardil asli, seperti fardu asli. Iya. Fardu yang pokok. Apa tuh? Wahuwa fardu asli, wahuwa fardu ainin bisyar'ila binazri. Dialah perdu ain dengan syariat, bukan dengan nazar. Wa tawabi ya buuhu. Wa tawabihi ya. Kal fardil asli wa tawabihi, dan segala yang mengikutnya. Fa yadkhulu waqtu rawatib, maka masuk oleh waktu rawatib allati qabla al fardhi, yang sebelum fardu. Yang sebelum fardu masuknya itu, masuk waktunya bidkhuli waqtil fardhi, dengan masuk waktu fardu. Jadi bapak ibu nggak bisa sholat rawatib sebelum waktu. Biar cepet dah sembahyang dulu dah. Oh beliau nggak bisa. Iya, hemat waktu. Nggak bisa. War rawatibul lati ba'dal fardhi. Iya. Dan ya, warawatibi boleh, atau ke depan wayadkhul waktu rawatibi, warawatibi, dan masuk waktu rawatib allati, yang ba'dal fardi, setelah fardu, ba'diyah berarti yadkhul waktuha, masuk oleh waktunya bi fi'lil fardi, dengan perbuatan fardu. Jadi kalau dia sudah melakukan sholat fardu, maka ba'diyah ya, boleh dikerjain. Wa syartul ba'diyati, syarat ba'diyah adalah si'atul fardi, yakinan. Sah fardu secara yakin. Jadi bapak ibu enggak boleh ngerjain ba'diyah aja sebelum
sebelum fardunya dikerjain. Ini biar cepetan nih. Semuanya dulu, sunat dulu, qobliyah ba'diyah dikerjain. Nggak boleh begitu. Ya, harus qobliyah dulu, setelah itu baru sholatnya. Ya, yang wajib, setelah itu baru ba'diyah sunatnya. Nah, kita jangan sampai nih Bapak Ibu sekalian sholat sunat rawatib. Jangan sampai kita tinggalin. Kerjain, pahalanya sangatlah besar. Kalau kita pengen cari pahala, jangan dah. Kita kerjain aja udah. Asik banget. Wa yakhruju waqtu nawaini, dan masuk oleh waktu dua macam. Bi khuruji waqtil fardhi, dengan sebab keluar waktu fardu. Ya, yakhruju keluar waktu nawaini, waktu dua macam. Bi khuruji waqtil fardhi, dengan sebab keluar waktu fardu. Ya, jadi keluar waktu dua macam itu qobliyah ba'diyah, dan dengan sebab keluar waktu fardu. Jadi kalau umpama waktu fardunya sudah sampai, sudah keluar, zuhur umpama udah setengah empat sekarang nih, berarti keluar pula qobliyah ba'diyah. Udah habis sudah. Iya. Umpama kita sholat subuh kesiangan jam 7 baru bangun. Ya. Udah habis sudah tuh sunatnya. Gue mau kerjaan juga, ya gak apa-apa sih. Jadi aja orang sembahyang sunat. Sunat biasa. Sembahyang maghrib, ya. Sembahyang zuhur, ketiduran. Baru masuk waktu asar. Qobliyah ba'diyah udah kagak ada lagi, udah. Walau qobla fi'lil fardhi, ya. Sekalipun sebelum melakukan fardu. Ya. Sekalipun sebelum melakukan fardu. Dia belum melakukan fardu, tapi waktunya udah habis. Nah, wa ina izin, ketika itu yulgozu dibuat teka-teki. Yulgozu dibuat teka-teki bil ba'diyati, dengan ba'diyah. Wa yukalu lana, dikatakan kepada kita, ini tebak-tebakan, dibuat jadi tebak-tebakan. Salatun kharaja waktuha walam yadkhul. Apakah dia? Salat yang telah keluar oleh waktunya, ya. Padahal dia belum masuk. Sholat apakah itu? Begitu. Sholat telah keluar oleh waktunya, padahal dia belum masuk waktu sholat. Padahal dia belum sholat gitu. Belum ngerjain. Sholat apakah dia? Tadi tuh. Qobliyah ba'diyah. Rawatib. Wa wujudu sababi yakinan, dan adanya sebab. Secara yakin fi salati, dalam salat, allati la sababun, yang ada baginya sebab. Jadi ada sebab. Ka salatil kusufi, seperti salat gerhana. Linayira, ini bagi dua bercahaya, matahari dan bulan. Fala tasihu sholatun mu'akkatatun, maka tidak sah sholat yang berwaktu, hatta yadkhula waktu, sampai sehingga masuk waktunya. Iya, sampai masuk waktunya baru. Ya. Wala sholatun, dan tidak sah sholat laha sababun, yang mempunyai sebab, hatta yujada sababuha yakinan, sehingga didapati sebabnya secara yakin. Ya, kalau udah sebabnya baru sembahyang. Masuk masjid itu sebabnya sembahyang. Wasu'ila ba'duhum, sebagian mereka ulama pernah ditanya, an rajulin makasa fi makanin 20 sanatan, tentang seorang laki-laki yang tinggal di satu tempat selama 20 tahun.
ya taro'a lahul fajru, ya. Terlihat baginya oleh fajar, fajar kelihatan sama dia. Ya. Fayusalli, lalu dia salat, wa yu'ainul yauma, dan dia tentukan harinya. Suma tabayyana lahu khata'u fi dzalika. Kemudian nyata baginya oleh salatnya pada demikian itu, ternyata dia salah. Famaza yajibu alaih, maka apa yang wajib atasnya? Fa'ajaba bi'annahu yajibu alaih qada'u salatin wahidatin li'anna salata kulli yaumin taqa'u amma qablahu. Fa'ajaba, maka ia menjawab, bi'annahu, dengan bahwasan yajib wajib alaihi atas orang itu qada'u salatin, qada' salatnya. Ya. Wajib qada' satu salat. Qada'u sholatin wajibatin wahidatin. Li'anna sholata kulli yawmin, karena bahwa sholat setiap hari taqa'u jatuh amma qoblahu, dari apa yang sebelumnya. Wala ibrata, tidak ada tolak, tidak ada ibrahnya, enggak ada satu tolak ukurnya. Bita'inil yawmi inda ramlihi, dengan mentakinkan hari itu, nyatakan hari apa. Enggak, kerjain aja. Menurut Imam Rambai. Fatabuqa alaih salatun wa'idatun, maka kekal atasnya satu salat. Wahia salatun yaumil akhir, yaitu salat hari yang akhir. Lianna waqa'at anil yaumil ladhi qomlaha, karena bahwasannya itu salatnya telah terjadi daripada hari yang sebelumnya. Haza ini law sholat zonan, jikalau dia salat dalam keadaan menduga kuat, duhu lalu waktu akan masuk waktu. Dia duga kuat masuk waktu, udah masuk waktu bil ijtihad, dengan ijtihad. Ya, maka kalau seperti ini sah. Karena sudah ijtihad, udah masuk waktu, kecuali tebak-tebakan aja, enggak. Udah kali. Enggak. Tapi alhamdulillah ini cerita dulu, kalau sekarang sih kita udah banyak alat. Ya. Mau di mana kita, masya Allah, udah tahu waktunya sholat, ya paling ada yang mau, ada yang ogah, paling itu, ada yang malas, ada yang rajin, antaran aja, iya antara, lewat, lagi kalau isya antara yang lihat TV, jam 10 baru sembahyang, iya. Jam 11 baru sembahyang tuh. Gara-gara nonton sinetron. Ya, jangan sampai begitu. Pokoknya kalau udah azan langsung sembahyang. Kecuali bapak ibu zikiran, baca Quran. Tanggung zikirnya, ya. Tanggung zikirnya 2 jam lagi. 2 jam tanggung ya. Masya Allah. Karena zikirnya lama gitu. Iya. Ada bu orang tuh, bapak ibu saudara sekalian itu kerjaannya masya Allah, ada zikir aja bu, zikir. Iya. Zikirnya lama. Kita zikir mau cepet-cepet aja ya. Jangan berlamaan. Hadza law shallat zonan dukhulal waqti min ijtihad. Ini adalah jika dia salat hal keadaannya menyangka kuat akan masuk waktu dengan ijtihad, udah usaha. Kalau dulu bagaimana caranya nih? Itu ada ijtihadnya mesti, walaupun sedikit ijtihadnya mesti ijtihad, usaha sungguh. Kalau sekarang kita mau udah enak ya, udah jam. Wa illa, jikalau enggak ijtihad, falatan akidu sholat, enggak jadi sholatnya. Walau sodafatil waqta, sekalipun sholatnya bertepatan dengan waktu. Tapi enggak didahului dengan ijtihad, umpama dia tinggal di hutan. Tinggal di hutan. Ya. Udah asal belum ya? Udah asal belum ya? Ijtihad enggak?
udah sembahyang aja dah. Nggak taunya udah asar, itu tetap nggak sah karena nggak melalui ijtihad. Ijtihadnya yang konkret, yang jelas. Gitu ya. Ada tuh ijtihad. Umpama seukuran, seukuran gua sembah yang umpama maghrib nih, udah isya belum, udah isya belum gitu ya. Seukuran dia sembah yang apa, dia sembah yang maghrib lalu dia buka puasa santai sedikit, itu biasanya dikit lagi masuk isya. Nah, diperkirakan tuh ya, dia baca Yasin, nah itu bakal masuk waktu isya. Itu termasuk ijtihad juga tuh. Ah, udah ada isya. Iya. Ini yang suka jalan-jalan di gunung-gunung nih ngerasain begini. Tapi sembahyang apa kagak gitu. Hiking. Ya. Masya Allah. Wallahu a'lam.